Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di channel Memet Walau TV. Ini aku mau review tentang chat Jotun. Tentang chat Jotun ini ada dua kemasan di depan kita ini. Ini ada Jotasil Extreme Color Extreme sama Jotasil Anti Fade. Jadi ada dua. Untuk luar ini untuk cat luar dua-duanya. Nah, untuk cat luar dua-duanya ini dua kemasan 2 liter setengah dengan kekuatan yang berbeda. Sama-sama masing-masing punya kekuatan yang berbeda. Tapi yang paling bagus yang nomor 1 yang Jotasil Extreme. Nah, Jotasil Extreme kekuatannya kurang lebih 12 sampai 15 tahun untuk di luar. Dan Jotasil Anti Fade kekuatannya 8 sampai 10 tahun. Ini ku jelaskan buat teman-teman semuanya yang mana mau ngechat. Ini ku jelaskan sebentar ya. Oke, teman-teman, di sini aku jelaskan satu persatu Jotasil Anti Fade Color. Nah, ini sama-sama dua-duanya memiliki bahan dengan bahan karet. Dia bahan karet dua-duanya. Tapi kalaunya untuk di luar kekuatannya beda, lebih mahal Jotasil Extreme. Nah, saran saya kalau teman-teman mau ngecat rumah atau ibu-ibu bapak-bapak yang nonton video ini, kalau ngecat rumah saya sarankan untuk rumah pribadi mending pakai dua-duanya bisa. Tapi kalau dibandingkan dengan cat-cat lain, kita nggak menyebut merek-merek lain ya. Mereknya dibandingkan dengan merek yang itu yang di sebelah, dia kapasitasnya ini daya sebarnya luas, ini lebih luas ini dibandingkan cat-cat lain. Dibandingkan cat lain 2:1. Contoh, ini 1 liternya dapat 6 pirkan, 6 meter persegi. Jadi 6 meter persegi itu dikalikan, ini kan 2 liter setengah, jadi 1 liter tuh dapat 6 apa namanya 6 6 meter persegi, jadi kisaran 15 meter lebih lah, intinya 15 meter dapat satu kaleng yang 2 liter setengah. Nah, kalau kita pakai contoh cat lain itu cuma dapat ya hampir sekelas ini, tapi di bawahnya ini harganya kisah ini. Oh ya, harganya ini ada yang, kalau di sini kita jual ada yang harga macam-macam, variasinya macam-macam tergantung juga si warnanya. Ini ada yang 200, 300 sampai 3,5, ada juga sampai sih 500, 500-an, 450 juga ada. Nah, jadi ini kita anggap tengah-tengahnya, harganya 350 lah yang paling bagus kekuatan dengan 12 tahun. Kekuatan 12 tahun ini dari sebarnya 15 pirkan intinya. Cat lain itu harganya 220-an kalau nggak salah. Dengan kemasan sekitar 4 kiloan kalau saya kurang lebih 4 kiloan. Jadi cuma daya sebarnya itu cuma dapat 10 pirkan. 10 pirkan, teman-teman. Kekuatannya cuma kisaran 5 tahun sampai 7 tahun. Jadi kalau kita bandingkan, dia ambil 2 kaleng baru bisa nyamain Jotun yang 1 kaleng 2 liter setengah. Jadi kalau kita beli itu 500-an jadinya. Bahkan kekuatannya juga kurang. Mending kita beli Jotun kekuatannya 12 tahun. Harganya cuma 350 lah anggap kan. Nah, itu sudah. Kalau kita nggak tahu atau asal-asal aja naik ke toko bangunan bilangnya ini namanya kita jualan ini pasti bagus, tapi kita saya promosikan bukan karena apa, karena memang kualitasnya insya Allah terjamin. Maksudnya terjamin dalam artian saya sudah menjalani ini sudah 10 tahun jualan cat ini, sudah 10 tahun bagaimana cara pakainya dan bagaimana cara kekuatannya, orang komplain atau bagaimana hitung-hitungannya berapa, insya Allah kita bisa ngitungkan.
Jadi intinya teman-teman atau saudara semuanya yang mau ngecat rumah, jangan lupa cat Jotun. Mantap. Dengan kapasitas ada apa, dua varian, ada yang mengkilat, ada yang dop. Nah, yang dop itu harganya kisaran 200-an. Dop dia. Itu untuk luar ada, untuk dalam ada. Nah, ini untuk luar ya, khusus buat luar. Tapi buat luar ini bisa juga untuk ke dalam rumah, lebih kuat lagi. Tapi kalau cat dalam ke luar kurang kuat, karena dia nggak bisa tahan hujan panas. Oke, mungkin video ini sampai di sini dulu. Nanti kita review lagi dengan cat-cat yang lain. Dengan cat Jotun juga, tapi modelnya yang di bawahnya ini lagi, ada kelas-kelasnya. Nanti kita lanjutkan. Semoga bermanfaat. Kalau bisa pakai Jotun ngecat rumahnya biar awet, biar mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat untuk yang nonton. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan saya dalam kata-kata dengan tingkah laku saya. Terima kasih banyak. Mehmet Waluh TV.